Sementara itu, pemirsa, mantan Ketua Umum Partai Demokrat Hadi Utomo meninggal dunia di kediamannya di kawasan Komplek Condet Baru Kramat Jati, Jakarta Timur dini hari tadi. Almarhum Hadi Utomo wafat karena penyakit kanker yang dideritanya sejak lama. Hadi Utomo dimakamkan di samping makam orang tuanya di pemakaman keluarga di Klepu, Ungaran, Semarang, Jawa Tengah. Hadi langsung dimakamkan malam ini setibanya di Klepu. Hadi Utomo wafat dalam usia 71 tahun karena penyakit kanker yang dideritanya. Hadi Utomo pernah menjabat sebagai Ketua Umum Partai Demokrat yang pertama pada periode 2005 sampai 2010. Hadi Utomo adalah lulusan Akabri tahun 1970 dengan pangkat terakhir Kolonel Infanteri Angkatan Darat. Ia juga merupakan ipar Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono. Almarhum menikah dengan saudara kandung dari Ibu Ani Yudhoyono yang bernama Mas Putih Rahayu.